Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mencobakan untuk menggunakan referensi yang bersumber dari tesis atau skripsi yang kita bantu penggunaannya dengan Mendeley. Kita awali dengan mengakses tesis atau skripsinya, contohnya dari repositori Winsuskaryau. Kita ambil bagian pencarian berdasarkan jurusan. Kemudian ambil misalnya Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, pilih tahun 2020. Nah, misalkan kita sudah memilih salah satu ya, dari skripsi ini kita buka dan di-download. Ini di-download, maka di layar kan dia muncul seperti ini ya. Maka kita bisa gunakan Mendeley Web Importer. Nah, di sini pastikan Mendeley Web Importernya aktif. Bagi yang belum, diaktifkan dulu. Dan panduannya ada di video sebelumnya, ya. Misalnya ini sudah terdownload seperti ini. Ya, jadi kita tinggal checklist dan pilih library-nya, library yang kita sudah buat sebelumnya pada Mendeley. Nah, pilih latihan 1, di add, ada proses adding-nya. Untuk folder ini sendiri, kita bisa buat dulu di Mendeley, kemudian di-synchronize ya. Begitupun pada Mendeley Web Importer ini, kalau proses adding-nya sudah selesai, nanti juga kita akan synchronize di Mendeley Desktop. Ini sudah checklist kedua-duanya, PDF dan referensi. Ya, ini kebetulan ya, kebetulan dapat yang pas. Yang ada PDF-nya dan ada referensi. Jadi harus cari yang pas seperti ini. Di Mendeley-nya kita klik tombol sync. Synchronize your library with Mendeley Desktop. Kita tunggu pada layar ini sampai muncul skripsi yang kita pilih tadi. Nah, ini sudah. Ini dia. Tipenya kita ganti menjadi tesis. Nah. Kita perbaiki, kita klik ganda ini sampai muncul PDF-nya. Ini muncul, kita sesuaikan ya. Penerapan algoritma quantitative association rules untuk mencari kombinasi konsumsi narkotika. Nah, penulisnya kemudian yang perlu kita isi lagi adalah city-nya Pekanbaru. Baru institusinya adalah UIN Sultan Syarif Kasim. Nah, URL ini sudah tidak sifatnya opsional, yang lain. Oh ya, ini tahun. Oke. Tahunnya 2020. Nah, ini perhatikan kadang tipenya bergeser-geser sendiri ya. Tesisnya sudah kita pilih, judul sudah kita ganti, penulis, tahun, city, departemennya, departemen teknik
Informatika. Nah, jadi yang perlu diisi tipe, judul, nama penulis, tahun, city-nya, kota, departemen, universitas. Oke. Kalau sudah, kita close dan kembali ke tampilan utama Mendeley. Nah, kita cobakan contoh pada Microsoft Word. Misalnya, ini akan diberikan referensi. Klik menu references, insert citation, go to Mendeley, dan kita memilih ke nama penulis dari tesis tadi dan kita cite. Nah, ini sudah masuk dan di insert bibliografi kalau sudah semuanya ya. Nah, ini dia. Seperti ini kira-kira bisa diaplikasikan pada skripsi atau tugas akhirnya. Nah, baik, sekian video ini. Selamat mengerjakan tugas. Semoga video ini bermanfaat ya. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.